Anda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda persidangan pembacaan putusan. Kepada pihak penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan ini, sidang hari ini dinyatakan ditutup dan terdakwa tetap ditahan. Selamat siang. Siap, Yang Mulia. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang hari ini. Dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang hari ini. Dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang hari ini, Senin tanggal 16 Mei 2016, pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang memeriksa dan menghadiri perkara pidana dengan nomor 335 garis miring Pitsus garis miring 2016 garis miring PR titik Banjarmasin atas nama terdakwa Sutri Dasari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Itu hadirkan terdakwa. Terdakwa silakan memasuki ruang persidangan. Putusan nomor 335 garis miring Pitsus garis miring 2016 garis miring PN titik Banjarmasin demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan di mana tersebut bahwa ini dalam perkara terdakwa nama Sucipta Indrasari sarjana ekonomi magister manajemen tempat lahir Palu. Umur tanggal lahir 56 tahun 5 Agustus 1961. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Tempat tanggal tepat 3 Jalan Ampera nomor 32 Banjarmasin. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta. Pendidikan sarjana. Menimbang bahwa sesuai dengan surat permohonan penuntut umum nomor register perkara Pitsus .293 garis miring EP .2 garis miring 06 garis miring 2016 tertanggal 27 Juni 2013, terdakwa diberhadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut. Dakwaan primer dianggap telah dibacakan. Dakwaan subsidiar dianggap telah dibacakan. Dakwaan lebih subsidiar dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan para saksi setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing. Menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa selaku direktur utama PT United Twelve yang bertanggung jawab atas pengadaan kayu, maka dengan sendirinya direktur dan PT United Twelve harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dalam usaha pengadaan kayu. Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya, penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1. IUPPHK, 2. RKT, 3. Dokumen palsu yang berupa laporan hasil racing, laporan hasil produksi, surat angkutan kayu berat. Menimbang bahwa segala sesuatunya seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca menjadi kesatuan dengan putusan ini. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwaan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dasar kumulatif yaitu Pasal 50 ayat 2 juga Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Pasal 14 huruf A dan B Undang-Undang 88 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Menimbang bahwa dakwaan satu tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat 2 juga Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang 41 nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur yang dimaksud. Menimbang bahwa dakwaan kedua tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 14 huruf A dan B junto pasal 88 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Menimbang bahwa untuk tidak dipersulit dalam pelaksanaan putusan dalam
ditahan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya lebih lanjut dalam amar putusan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan suatu hukuman atau pidana, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, 1. Perbuatan terdakwa menyebabkan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Banjarmasin. 2. Perbuatan terdakwa dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar lereng perbukitan. 3. Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya tempat tinggal bagi beberapa hewan liar yang mengakibatkan hewan-hewan tersebut memasuki wilayah pemukiman warga. 4. Perbuatan terdakwa mengakibatkan tingkat kesuburan tanah di dalam hutan menurun karena kurangnya air dan oksigen menyebabkan tanah kering dan tandus. Mengingat ketentuan pasal 50 ayat 2 juntuh pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan amdal, mengadili 1. Menyatakan terdakwa Setiawati Dasari Sekretari Ekonomi Menkesir Ekonomi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan hutan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Setiawati Dasari Sekretari Ekonomi Menkesir Manajemen pidana penjara selama 8 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Menyatakan PT United Telat terbukti juga secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan hutan. 5. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada terdakwa PT United Telat berupa denda sebesar Rp12 miliar subsidi dari 10 bulan. 6. Menetapkan PT United Telat untuk melakukan rehabilitasi dan rehabilitasi terhadap perusakan hutan yang terjadi akibat dari penebangan kayu secara liar. 7. Menetapkan barang bukti berupa satu buah surat IUP BHK, satu buah surat RKT dan beberapa dokumen palsu. 1. Laporan hasil skrosing, laporan hasil produksi, surat angkutan kayu gula dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Sambah yang Sadewa, Sadewa Hukum yang diserukum, Sadewa Ainul Rasulullah Balkis, Sadewa Hukum yang diserukum. 8. Dikembalikan kepada terdakwa Sutera Indah Sari SMME untuk bayar biaya perkara sebesar Rp20.000. Bagaimana terdakwa sudah mengerti dengan isi putusan yang dibacakan? Anda akan mengajukan upaya hukum atau bagaimana? Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh kami, Simon Andrian Sudarso, Saudara Hukum Magister Hukum, selaku Ketua Majelis Hakim, Sarah Fatim Bilkis, Saudara Hukum Magister Hukum, dan Dinda Ayu Agustin, Saudara Hukum Magister Hukum, masing-masing sebagai anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan oleh terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh anggota-anggota Majelis Hakim dengan dibantu oleh Oksa Piera Sudiani Tias, Saudara Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, Sambayan Sadewa, Sadara Hukum sampai Magister Hukum, dan Ainul Rosida Balkis, Sadara Hukum Magister Hukum, pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan terdakwa. Baik, dengan ini sidang atas nama terdakwa Sutra Ija Sari dinyatakan itu dan telah selesai. Delegasi, observer maupun akol bisa dipersiapkan.